Okey, seterusnya cikgu nak ajar kamu cara nak jawab soalan C ya. Okey, so dia kata Q bersilang dengan R. So jadi cikgu letak dulu nombor 1 2 3 4 5. Okey, sebenarnya senang je jawapan ni. Ini sebenarnya Q dengan R kan. So dia Q dengan R kita akan dapat sini sebenarnya. Okey. Tapi cikgu nak tunjukkan step by step cara nak dapat jawapan. Kalau misalnya kata kamu keliru lah. Jadi Q bersilang dengan R. So, jadi cikgu senaraikan dulu nilai apa Q. Okay, dalam Q ada 2 dan 3. Okay, dalam Q ada 2 dan 3. Kemudian R. Okay, dalam R ada 3, 4, 5. Okay, so jadi sekarang kita tengok apa yang sama. Okay, kalau bersilang kita kena tengok yang sama. Jadi yang sama adalah nombor 3. Q dalam Q. Okey, sorry ya. So jadi cikgu dapat 3 saja ya. Okey, tadi yang tadi tu cikgu tersilap. So jadi inilah jawapan dia. Okey, 3 ni saja. Okey. Q bersilang dengan R. Tadi yang tadi cikgu buat cikgu lorek dengan 4 kan. Sebenarnya silap. So jadi yang ini adalah jawapan yang betul. Okey, sekarang kita pergi ke nombor 2. Okey, yang macam ni kita tak boleh agak-agak lah sebab kena buat step by step. Okey, so jadi pertama mula-mula kita letak dulu nombor 1 2 3 4 5. Okey, lepas tu kita senaraikan dulu apa yang ada dalam Q. So dalam Q ada 2 dan 3. Okey, dalam Q ada 2 dan 3. Lepas tu dia nak selain daripada R kan. So dalam R, okey, dalam R ada 3 4 5. Okey, 3 4 5. So jadi selain daripada R adalah 1 dan 2. Okay, lepas tu kita tengok ni simbol ni adalah apa, bersilang. So jadi Q bersilang dengan selain daripada R. So jadi kita tengok apa yang sama. Yang sama dengan ni adalah nombor 2. Nombor 2 saja. So jadi cikgu tulis nombor 2. Okay, so baru selesai ni. Ini baru selesai ni. Sekarang kita nak buat ni pula. Sekarang cikgu senaraikan dulu P. Okay, dalam P ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 1 2 3 4. Okey, lepas tu dalam Q, okey, ada dalam Q ada nilah 2 dengan 3 kan. Okey, sekarang kita tengok P bersilang dengan Q. Okey, P bersilang dengan Q yang sama ah. P bersilang dengan Q yang sama. Yang sama adalah nombor 2 3. Ah, tu je lah, 2, 3, 2, 3. Ok, so jadi itu kalau apa, P bersilang dengan Q. Okay, sekarang kita nak selain daripada yang itu, selain bersilang P dengan Q. Selain ni lah, selain 2, 3 ni lah. So selain daripada 2, 3 yang kat luar ni. So selain on right, so jadi selain ni lah, 1. Kalau 2, 3, okay, 2, 3 yang ini. 2, 3 yang ini. Ini misal kata untuk ni lah, untuk PQ. So jadi selain daripada P bersilang Q. So jadi yang luar ni lah. Yang luar ni, selain. Okay, so jadi kamu boleh lorekkan lah. Lorekkan. Tapi kamu tak payah nak buat yang warna ungu ni. Cikgu nak bagi perbezaan. Kita lorek macam ni. So, jadi jawapan dia adalah 1, 4, 5. 1, 4, 5.
inilah yang warna oren ni, 1, 4, 5. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.